Ini dia ruang salon di Bukit Siguntang. Bukan di laut, bukan di darat, bukan di pantai. Gunung-gunung ku daki, mega-mega ku tanya. Engkau ku cari. Beri tekad kuat, di hati tulus, engkau berkata, oh Peli, Peli, Peli yang jaya, kau kuda bakar. Peli yang jaya kebanggaanku, masa depanku, tempat aku berbakti, tempat aku mengabdi, untuk negara, untuk masaku. Mengumumkanmu sentara raya Indonesia, oh Peli, Peli yang jaya, kau kuda bakar. Peli yang jaya, kau kuda bakar. Jadi dia kalau lagi selamat saat ini pagi, belum ada. Mari kita. Dapur itu. Kita mau lanjut lagi keliling-keliling kapal. Di hari kedua. Oke, ayo. Oh no. Tapi dia dikira capeknya. Siapa?
6 tahun. Dari mana, Pak? Saya guru kebetulan. Oh, saya belajar jadi ikut kapal kadang-kadang. Favorit ya, Pak? Insya Allah, iya. Gimana, Pak? Waktu dulu belum pensiun lama, langganan kapal ini dari bikin pelayanan, di mungkin sampai makanan, tapi kira-kira ada peningkatan atau ada kendala atau gitu? Kalau sekarang ini rasanya lebih bagus dari sekarang ya? Iya. Jadi kalau dulu juga bagus juga, jadi soalnya sampai murah, ekonomi, jadi enjoy di dalam jalan itu tidak terlalu merepotkan. Kalau misalkan beliin tiket itu, oh ada masalah kan? Apa mudah apa gimana? Kalau sekarang ini kan tinggal beli di agen, jadi tidak ada masalah sekarang ini karena online kan semuanya. Nah kalau dulu kadang-kadang pernah antrinya antri di Pelni kan lebih kadang-kadang banyak kalau apa segala kan. Oh, no. Nah, kalau waktu zaman saya, tapi kalau sekarang ini tidak perlu antri, tinggal. Misi, Pak. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Ini tetap ada. Biar punya susah. Kalau enggak mau masuk pakai apa? Pakai apa ya? Tetap harus ada dia. Kantornya harus tetap hilir, tidak hilir. Iya, biar mahal pokoknya. Enggak, sesuai dengan yang kemarin. Semoga. Yang mahal. Oh. Iya, sekarang kan ya. Masuk ke dalam untuk ngadem. Oh no. Membeku dulu. Oh, ikan ya. Ikan ya, ikan. Ini ikan. Ikan. Yeah.
Permisi Pak ya. Iya. Ini apa ya? Yeah.